Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Di antara perkara yang amat penting di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran oleh Allah pada bulan Ramadan. Ramadan mulia sebab diturunkan oleh Allah mukjizat azali, mukjizat sepanjang zaman, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan petunjuk, dan juga antara yang salah. Jadi mari sama-sama di bulan Ramadan ini, menjelang bulan Ramadan, kita buat persiapan terbaik, planning terbaik untuk menjadikan bulan Ramadan makmur dengan pembacaan, penghayatan, pengamalan dan tadabbur Al-Quran. Jom kita raikan bulan Ramadan dengan menjadikan hidup kita penuh dengan Al-Quran. Hari-hari kita selalu bersama Al-Quran. Masa-masa kita selalu dihabiskan dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran ada banyak cara. Pertama, cara yang paling mudah adalah dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Tak apa kalau kita mungkin belum boleh membaca Al-Quran. Sekarang ada alat yang begitu hebat di zaman sekarang ini, begitu canggih, MP3, audio, macam-macam ada. Bacaan qari-qari, a'imah-imah huffaz dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Madinah, kemudian imam-imam di di Mesir, di Kuwait, sampai negara kita sendiri Singapura, banyak para imam-imam yang bacaannya hebat-hebat. Recordingnya banyak tersebar di mana-mana. Kalau tak boleh kita membaca, kita boleh mendengarkannya. Dengarkan sambil kita, mungkin kalau para ibu membaca sambil kita memasak, contoh para ibu memasak, mendengarkan Al-Quran, dapat satu juzuk, alhamdulillah. Kalau dah boleh membaca, basahkanlah lidah dan bibir kita dengan membaca Al-Quran. Perelokkanlah bacaan kita bagi siapa yang dah lancar tapi kurang elok. Dalamkanlah ilmu tajwidnya bagi yang belum mendalamkan ilmu tajwid. Bagi yang sudah dapat membaca Al-Quran, dah dapat lancar Al-Quran, dah dapat ilmu tajwidnya Al-Quran, jangan lupa perkara yang terpenting adalah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Petunjuk itu tak dapat didapat kecuali kalau kita dapat memahami Al-Quran. Maka langkah setelah kita dapat membaca Al-Quran adalah untuk kita dapat memahami Al-Quran dengan sedikit-sedikit kita mencuba untuk belajar bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Lain antara mereka yang memahami Al-Quran dengan terjemah dengan mereka yang memahami Al-Quran langsung dengan memahaminya melalui bahasa Arab. Sebab Al-Quran adalah mukjizat melalui bahasa bahasa Arab. Mudah-mudahan kita punya semangat di bulan Ramadan ini untuk mendalami, mendekati, berjinak-jinak dengan bahasa Al-Quran, iaitu Al-Lughah Al-Arabiyah, bahasa Rasulullah SAW, bahasa kaum muslimin dan bahasa ahli syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bukakan hati, kuatkan semangat untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Sampai sini dahulu, jumpa lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.